Hai 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 guys, Michi Mochi mendapatkan hadiah nih dari YouTube. Ini hadiah karena subscriber Michi Mochi sudah lebih dari 100 ribu guys. Terima kasih ya atas dukungan kalian semua. Sepertinya Bu Michi sudah tidak sabar guys. Buset, injek. Nah, ini ada surat cintanya nih guys dari pihak YouTube. Nah, ini juga ada kartu ucapan selamat guys. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu, silver play button. Wih, Michi Mochi, Mimi, selamat ya. Kalian mendapatkan silver play button. Wih, keren. Oh iya guys, abis ini kita syuting sebentar. Abis itu kasih makan mereka ya guys. Buat yang penasaran cat roomnya Michi Mochi, kalian bisa tonton sampai habis ya guys. Ternyata di belakangnya udah ada gantungannya guys. Asik, jadi semakin semangat nih bikin konten kalau kayak gini. Yuk kita syuting sebentar guys. Nah, jadi aku kalau syuting tuh kayak gini guys. Ini sih kayak lagi main aja sih, main rumah-rumahan sama Anabul. Nah, semuanya ini aku bikin pakai kerdus guys. Tapi kadang Michi Mochi suka usil guys. Nah tuh, lihat kelakuan Pak Mochi. Ada jalan, dia malah loncat ke atas. Nah, biasanya yang capek itu mindah-mindahin barang ini guys kalau kelar syuting. Nah sekarang kita ke cat roomnya Michi Mochi guys. Kalau yang di sebelah kiri tuh WC aku. Gelap ya guys, soalnya lampunya nggak terlalu terang. Nah si Mochi paling dablek kadang kalau dipanggil. Aduh, ada menjatuhkan kandang guys. Ini ada kandang dia taruh di atas lemari, dirobohin sama mereka guys. Nah ini cat room sederhana Michi Mochi, biar mereka bisa lompat-lompatan guys. Tuh lihat cat tree-nya, ada yang bolong gara-gara digarukin terus. Kayaknya lama-lama bakalan roboh dah. Nah ini nih kelakuan random Mimi, suka diri-diri gesek-gesek agak jelas.
Di antara tiga ini yang paling manja sebenarnya si Bumichi. Kalau Mimi suka ngedeketin, tapi kalau dipegang dia kabur kayak nggak biasa gitu dipegang. Kalau Pak Mochi paling bangor, dia udah disediain pasir nih, bersih juga. Ngencingnya tetap di ubin. Kurang asem memang Pak Mochi. Kita lagi bagi rata dulu guys makanan basahnya. Kalau dulu sering tuh makanan basahnya dicampur makanan kering, tapi kadang nggak habis. Nah sekarang bikinnya dipisah aja, jadi makanan kering, makanan basah Nah itu sengaja pakai tatakan gitu, dikasih air bawahnya guys. Kadang ada semut dari mana tahu nongol. Oh iya, dulu nih biji mochi, Mimi, ada juga satu lagi Momo. Cuma Momo udah mati tahun kemarin gara-gara virus panle kalau nggak salah. Si Momo kucing paling bawel dari segala kucing. Nah, sekarang kita tuang guys makanan yang keringnya. Jadi ngasih makannya itu cukup yang basah sekali, yang kering sekali. Oh iya guys, jangan lupa ya mampir di channel aku, banyak loh video-video lucu.